Pemirsa, Christopher Rungkat dan Aldila Suciadi berhasil menambah koleksi medali emas untuk Indonesia. Dua petenis ganda campuran ini sukses menghentikan langkah pasangan Thailand, Luxia Kangkum dan Sonchat Ratiwatana lewat drama Super Tiebreak. Medali emas kedua untuk Indonesia berhasil disumbangkan dari Palembang. Medali tersebut dipersembahkan oleh Christopher Rungkat dan Aldila Suciadi dari cabang olahraga tenis yang turun nomor ganda campuran. Pertandingan yang berlangsung di tenis court Jakabaring Sport City Palembang pada Sabtu siang berlangsung cukup sengit. Aldila Christo sempat kesulitan untuk meladen penempatan bola yang cukup baik dari Thailand. Namun berkat kesulitan, drama Super Tiebreak pun dimenangkan Christo Aldila dengan skor akhir 6-4, 5-7, 10-7. Iya, senang ya, bangga dan senang banget akhirnya bisa menyumbang emas walaupun ini kan maksudnya bukan target dari PLT-nya, dari pribadi pun juga nggak menargetkan emas, tapi ternyata bisa dapat emas, jadi ya senang banget. Luar biasa aja rasanya bisa mendapatkan emas dan bisa memberikan satu medali emas untuk Indonesia. Indonesia telah lama puasa gelar dan medali emas di kompetisi besar seperti Asian Games saat ini. Emas terakhir yang didapat Indonesia dari cabang olahraga tenis di tahun 2002 silam. Dari Palembang, Nur Syifa, Yuli Purwanto, iNews melaporkan.